Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Alhamdulillah. Saudara sekalian umat Islam yang Allah rahmati, Allah muliakan. Alhamdulillah dengan izin karunia Allah hari ini imam besar kita Habib Rizik Shihab sudah berangkat dari Jeddah menuju Jakarta, menuju tanah air setelah pergi sekitar 3,5 tahun. Pergi karena tidak boleh, tidak bisa kembali. Kita tahu bagaimana ceritanya itu. Kalau lancar, insya Allah nanti beliau besok akan sampai ke Jakarta di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 19.10. Dan antusiasme umat, Masya Allah. Kalau kita buka di grup-grup WA, Masya Allah. Kita buka di YouTube-YouTube, Masya Allah, luar biasa. Bayangkan seorang budayawan, Tuan Saidi pun sampai mengatakan, bisa jadi Habib kita nanti akan dijemput jutaan manusia, Masya Allah. Dan ini akan terjadi menjadi jemputan penumpang bandara yang terbesar dalam sejarah barangkali. Bukan cuma di Indonesia, jutaan manusia. Dan saya tidak melihat itu sesuatu yang mustahil. Nah, Habib ini pejuang yang luar biasa, yang kita rindukan, yang istiqomah dalam perjuangannya, berani banget, luar biasa berani. Masih ingat nggak 4/11 di depan jalan Medan Merdeka Barat itu? Waduh, luar biasa, tembakan gas air mata itu seperti hujan deras jatuh di sekitar mobil komando Habib dan beliau tidak tumbang, Masya Allah. Allah berikan karomah luar biasa. Saudara sekalian, kita semua rindu pada beliau. Insya Allah kita akan bertemu. Insya Allah kita akan berjuang di bawah pimpinan komando Habib Rizik Shihab. Cuman sayang sekali bahwa kedatangan beliau itu berusaha dihalang-halangi oleh rezim ini. Tidak kurang dari sedikitnya ya, dubes kita di Saudi, Agus Maftuh, itu aduh, kalau saya mau bilang dia itu sudah melanggar undang-undang dasar kita, konstitusi kita. Karena konstitusi kita jelas-jelas mengatakan bahwa negara ini berdiri untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dan apa yang dilakukan dubes kita di Saudi sama sekali boro-boro melindungi, yang ada justru menghalang-halangi dan berusaha membuat celaka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah melaknat dia. Kalau dia tidak tobat di hari akhirnya, sebelum dia meninggal, semoga Allah melaknat dan mengazab dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Jakarta sendiri, tidak kurang Menko Polhukam Mahfud MD menebar fitnah dan hoax. Saya kira seharusnya polisi menangkap Mahfud MD ini. Dia mengatakan ada masalah. Habib Rizik di sana ada masalah menggalang dana internal ilegal. Maksud saya dana ilegal akan dideportasi segala. Semua mulutnya cuma mengatakan informasi resmi dari Saudi. Tidak ada penjelasan dari siapa nama pejabatnya sehingga kita bisa konfirmasi. Ada surat, ada dokumennya, tidak ada. Semuanya hanya katanya saja. Bung Mahfud, saya mau bertanya, Anda pertama saya yakin masih orang Islam dan saya tahu ilmu agama Anda luar biasa. Pertanyaan saya, pernahkah Habib merugikan Anda? Pernahkah Habib Rizik mengambil uang Anda, uang warisan keluarga Anda, gaji Anda? Atau kalau Anda sok merasa patriot, pernahkah Habib Rizik merugikan satu peser pun uang negara di APBN, APBD? Lalu tuduhan-tuduhan rezim ini dia radikal segala macam. Pernahkah ada rezim Habib Rizik mengangkat senjata? Bahwa kalau beliau menyerukan perlawanan pada kezaliman, menyerukan perlawanan pada kemungkaran, itu iya. Dan iya, dan itu memang seharusnya. Jangankan beliau, kita semua setiap umat Islam punya kewajiban memerangi kemungkaran. Itu sabda Rasulullah. Apa yang kita bisa lakukan dengan tangan kita? Falyughayyiru biyadih. Kalau kamu lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Nggak mampu, fabilisan, ubah dengan lisan kamu. Tidak mampu, fabiqalbi, ubah dengan hati kamu. Dzalika dhaful iman. Itu selemah-lemahnya. Dan Habib Rizik dan kita semua seharusnya melaksanakan sunnah Rasulullah tadi. Menyeru kepada al-ma'ruf dan melarang pada kemungkaran. Itu saja. Dan itu beliau lakukan untuk Indonesia yang dia cintai. Untuk NKRI yang dia cintai. Dia ingin negara ini dikelola secara amanah. Dikelola oleh orang-orang yang jujur.
yang punya integritas, dikelola oleh orang-orang yang punya niat baik mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada untuk ambisi pribadi. Ingat nggak waktu masih musim pilpres? Orang-orang sebagian para pencintanya Rizik Sihab, Habib Rizik Sihab mau presiden. Beliau tidak suka itu. Tidak suka. Beliau tidak ada niat ambisi untuk jabatan-jabatan. Menurut saya posisi beliau sudah sangat terhormat. Dicintai oleh seluruh umat. Seluruh umat ya, Islam. Saya tidak mengklaim, tapi dengan bukti berjuta-juta manusia berkumpul. 7 juta, 13 juta, itu prestasi luar biasa. Tidak ada seorang pun pimpinan partai, ormas, siapapun dia yang sanggup menghadirkan 7 juta, 13 juta umat berkumpul bersama. Tentu saja itu pertolongan Allah, yes. Itu kehendak Allah, iya. Itu karunia Allah, iya. Tapi pertolongan Allah, karunia Allah, kehendak Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah sukai, Allah pilih. Dan itulah Habib Rizik Sihab. Jadi Mahfud MD, berhentilah kamu menyebar fitnah. Ya, jabatan yang engkau bangga-banggakan itu sementara. Dan saya tidak perlu lagi menasihati kamu karena kamu jauh lebih paham daripada saya. Ilmu agama kamu lebih dahsyat. Ya, udah berhenti. Dan pemerintah Indonesia, please sambut Habib Rizik sebagaimana warga negara Indonesia yang baru pergi ke luar negeri. Nggak usah neko-neko, nggak usah pakai kerusuh kami sikat. Aduh, Mahfud, mana pernah ada sejarah kami melakukan aksi berjuta-juta manusia rusuh, mana pernah, tidak ada. Tidak ada, jangan sok-sokan lah gitu. Aduh, Menko Polhukam itu cuma jabatan kecil, kecil sekali di mata Allah. Kalau Allah kehendaki kapan waktu siap, setiap saat bisa Allah cabut. Hati-hati, hati-hati ya. Polisi mohon lakukan pengamanan yang normal, proporsional dan profesional. Ya, Pak Idam Aziz mohon, mohonlah sangat. Kalau polisi mau memberikan pengamanan karena memang peristiwa luar biasa, harus diakui akan peristiwa luar biasa, besok insya Allah berikan pengamanan yang proporsional dan profesional. Ingat, semua yang polisi miliki dari mulai senjatanya, semua tamengnya, pelurunya, helmnya, bajunya, semuanya, gajinya itu dibayar uang rakyat oleh kami. Bekerjalah untuk kami, untuk kepentingan kami rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan penguasa. Bukan. Polisi alat negara, bukan alat kekuasaan. Begitu, kita sambut insya Allah sama-sama besok. Kalau Anda sempat datang ke bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta, bagus, kita sama-sama. Kalau Anda tidak sempat, tidak bisa karena masalah teknis beratus ribu, berjuta manusia berkumpul sana, mungkin Anda bisa menjemput di Petamburan. Di mana saja, tapi tunjukkan kecintaan kita dan insya Allah kita siap berjuang di bawah komando Habib Rizik Muhammad Sihab. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.